Don't forget your first love. We were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun, 2009. We were feeling high. Perjalanan kami dari Marina Court, Kota Kinabalu ke Kundasang mengambil masa 1 jam lebih. Alhamdulillah kami dah sampai. Perkara yang paling menarik sekali, rasa macam Gunung Kinabalu tu ada atas kepala. Memang besar dan suasana dia tu memang cukup menarik. Ini first time aku datang ke sini. Jadi jom ikut aku pergi Desa Dairy Farm. Kami dah sampai di perkarangan Desa Dairy Farm. Okay, yuran untuk masuk ke sini adalah RM5 untuk seorang. Okay, pemandangan daripada luar ni korang akan dapat tengok memang cantik, macam seolah-olah berada di New Zealand. Aku dan rakan-rakan tidak melepaskan peluang untuk mengambil gambar di perkarangan Desa Dairy Farm ni. Memang cantik view dia. Tertarik dan the bomb. Sekarang ni kita akan pergi beli yogurt dan kita akan cari susu lembu yang telah diproses. Jom ikut saya. Yang warna putih? Ha, satu. Adik, yang kat sana tempat jual susu kan? Macam mana? Ya Allah, sedapnya, fresh gila. Kali pandan macam aiskrim tapi rasa dia macam yogurt. Ini adalah buku visitor book. Saya akan tulis nama saya di sini. Dia macam kita buat kunjungan hormat pula kan? Tapi tak apalah, kita tulis dia. Kali dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita berada di Desa Dairy Farm. Di sini ada, kita boleh tengok di sini proses pembuatan susu fresh daripada lembu. Dan ini ada beberapa kita panggil produk-produk yang dikeluarkan lah. Susu berperisa kopi, coklat pun ada yang fresh milk lah, yang biasa kita boleh jumpa. Seperti susu kambing pun ada kat sini. Special dia buat lah, passion fruit yogurt. Boleh kakak merasa. Jadi siapa yang datang Sabah boleh datang ke tempat ni. Memang padu. Okey, di sinilah tempat pemprosesan pembuatan susu yang dijual di sini. Jadi boleh tengok ini mesin dia. Pergi ke belah sana lah. Tengok, sangat bersih lah. Tengok dia punya dapur dia memang bersih. Pergi buka kat situ. Okey, di sinilah tempat pemerahan susu lembu. Kebiasaannya kalau ikut pada orang sini cakap, untuk memerah susu lembu ni akan dijalankan pada pukul 12. Okey. Dek. Dek. Sini susu lembu perah pukul berapa ni? Okey, sorry. Okey, ini dia punya schedule dia. Pukul 2 PM, 2 petang hingga 4 petang setiap hari. So inilah dia punya pemprosesan dia, pemerahan, penyimpanan, ujian kualiti, carta proses dia. Jadi, untuk sekarang ni saya tidak berkesempatan sebab sekejap lagi kami akan ke tempat-tempat yang lain. Walau bagaimanapun kami rasa sangat happy. Kundasang, especially di Desa Farmville. Sekarang saya repeat pembelian yogurt kali yang kedua. Memang sedap sangatlah yogurt aiskrim dia. Tak tahu nak cakap macam mana. Memang sedap sangat. Saya repeat yang kali kedua, tengok ni guys. Memang sedap. Okey dah. So kami menikmati yogurt di sinilah. Pada siapa yang berkelapangan ingin datang ke Sabah, kalau ada masa datanglah ke Kundasang untuk melihat kawasan di perkarangan Gunung Kinabalu. Sambil-sambil boleh jalan di Desa Farm. Selepas ni kami akan pergi ke kawasan Ikan Kelah. Ikan Kelah lah, tengok Ikan Kelah. Terima kasih guys. Subscribe. Don't forget that
summer sun, 2009, we were feeling high, and I got drunk for the first time.